pengganti daun kunyit tuh apa, Om? Usah, karena di tempatnya apa-apa. Dia. Boleh, kalau mau ya? Daun salam juga boleh. Nah, itu. Jadi pengganti nggak daun pakai juga enggak apa-apa. Daun kunyit kalau enggak daun salam? Enggak usah, enggak, Pak. Enggak usah. Berarti apa-apa. Aromanya gimana? Enggak apa-apa, Om? Enggak. Masih dapat ya? Enggak, Om, kalau kayak kan gitu. Versinya macam-macam. Di versi kamu tanpa kunyit kan boleh. Iya toh? Iya, benar-benar ya. Jadi maksudnya ya versinya kita masing-masing. Ya, Om, ya. Buh, cakep nih. Oke, Kelebihannya pakai daun kunyit tapi apa tuh, Om? Kenapa? Kelebihannya pakai daun kunyit apa? Aromanya. Aroma ya? Mm-mm. Siap. Jadi menang di aroma ya, ya kalau kayak gitu ya. Wow, cakep ini, Om. Ini karena daun kunyitnya oke, daun kunyit oke, aromanya udah sedap banget ini. Oh.